Silakan buat semua peserta jalan sehat boleh, tetap semangat. Kita sudah melaksanakan kegiatan tadi pagi jalan sehat dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Tangerang yang ke-391, dan pada siang hari ini kita juga sudah melaksanakan dan menyaksikan secara bersama-sama adanya lomba inovasi lomba terkait dengan makanan berbahan dasar ikan. Seperti kita ketahui bersama, ikan itu mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita, mencerdaskan otak, memperkuat tulang, kemudian menyehatkan tubuh dan sebagainya, mengurangi kolesterol. Dan ini saya kira patut dibudayakan dan diberdayakan. Apalagi potensi ikan yang ada di Kabupaten Tangerang itu cukup sangat besar, bahkan menyumbang ke luar daerah. Ini suatu hal yang cukup membanggakan, tetapi justru konsumsi ikan di tempat kita hanya bisa terpenuhi sebanyak 35% dari hasil sebesar 45.000 ton yang dijual ke luar daerah. Saya berharap pada kegiatan siang hari ini, lomba masakan olahan berbahan dasar ikan dapat melahirkan menu-menu atau inovasi baru terkait dengan olahan ikan, dan masyarakat menjadi gemar makan ikan.